Wow, Mr. and Mrs. Ada Kerajaan Majapahit di Tabs dan kalian bisa download di Workshop by Sergio Amador 07. Oke, langsung aja kita review unit-unitnya. Let's go! Oke, Mr. and Mrs. Dan ini dia unitnya. Ada banyak cuy. Kayaknya ada puluhan. Tuh, lihat. Di scroll-scroll gak habis-habis cuy. Wah, oke. Langsung aja kita lihat ya. Unit pertama apa namanya cuy? Oke, namanya adalah Soldado Ligero Indonesia. Tunggu, ini kayaknya yang buat bukan orang Indonesia. What? Oke, kita lihat unit pertamanya. Soldado Ligero Indonesia. Oke, lalu yang kedua Soldado Komun Indonesia. Nani? Oke, apa bedanya anjir? Oke, yang ini membawa pedang. Sama aja. Oh, ini pegangnya tangan dua. Oke, tangan dua. Yang ini tangan satu ya. Ini kayaknya masih pemula cuy. Gak tau lah ya. Oke, kita lihat siapakah yang bakalan menang. Let's go. Oke, maju. Wah, tangan dua kalah. Oke, oke. Ya, coba kita tes banyak ya, Mr. and Mrs. Oke, ini dia. Perang Majapahit. Ini dia satu lusin prajurit cuy. Oh, siapakah yang akan menang? Merah atau biru? Let's go. Oke, kayaknya merah lebih kuat ya. Bener nih. Oke, oh enggak, biru membalas cuy. Let's go. Wah, imbang coy. Oh enggak, biru lebih banyak. Wah, oke. Ternyata kalau duel satu lawan satu merah yang menang, tapi kalau rame-rame biru yang menang. Oke. Nice, nice. Oke, berarti biru menang nih. Selanjutnya ada Soldado Pesado Indonesia. Apa ini artinya? Oke, ternyata artinya adalah prajurit berat Indonesia. Oke. Soldado Pesado Indonesia. Ternyata itu dari bahasa Spanyol. Ini yang bikin orang Spanyol. Jauh banget mainnya sampai ke Indonesia ya. Oke, Soldado Pesado Indonesia. Ini dia cuy, pakai celana kuning dia. Oke, celana kuning. Dua pedang. Oke, kita coba. Let's go. Udah jelas ya, dua pedang lawan satu pedang. Pemenangnya sudah pasti yang celana kuning. Oke, mantap. Nice, nice. Oke, lanjut. Ada Aquero Indonesia. Oke, tau lah ya, Aquero tuh kayaknya archer. Dan di sini dia pemanah. Pemanah lawan pedang-pedangan. Siapa menang? Kayaknya gantung jarak sih. Kalau jarak dekat, yang menang udah pasti yang pakai pedang ya. Oke, kita coba nih. Ini jarak deket banget ini cuy. Let's go. Tembak. Iya, yeah. Kan bener ya, yang pakai pedang menang kalau jarak dekat. Oke, dan sekarang kita bakalan jauhin jaraknya cuy. Oke, 12 lawan 12 ya. Let's go. Maju Soldado Acero Indonesia. Oke, panah. Ah, tidak bisa tangkis cuy. Oke, tersisa 4 orang saja. Oke, ayo mendekat. Dan sudah ditembak ya. Kan bener, tergantung jarak ya, Mr. and Mrs. Oke, oke. Dan by the way, ini celananya sama warna kuning. Berarti ini satu tim harusnya ya. Oke, kita bakalan simpan si Archero. Oke, dan sekarang ini mereka satu tim, Mr. One buat. Oke, dan sekarang sudah ada Archero yang lain. Bukan Archero sih, Arquero ya, Arquero cuy. Oke, di sini ada Arquero hijau. Oke, Arquero hijau cuy, pemanah hijau. Oke, Arquero Pesado Indonesia. Wih, keren ya. Oke, ini dari kerajaan mana? Kayaknya nih kerajaannya beda ya, atau ini tim elitnya gitu, nggak tahu ya. Ini ada busur di belakangnya cuy, banyak banget. Let's go, maju, tembak, keluar. Oh, bisa menghindar. Terkena. Jadi apa gunanya menghindar? Oke, maju. Ayo, pedang. Ayo, hati-hati. Curu. Oke, aman cuy, aman. Let's go. Easy gaming ya, gampang banget mah. Oke. Easy win. Oke, kita tambah lah ya archernya. Di sini ada Arquero di Elite Indonesia. Oke, oh, ini archer elite. Oke, archer elite itu kayaknya tadi megangnya dua tangan, cuy. Tuh. Satu tangan megang satu panah. Jadi dua tangan dua panah, cuy. Wow. Oke, kita bakalan lihat siapa yang akan menang. Let's go. Maju. Rame banget nih mereka ngumpul-ngumpul. Wow, ditangkis dong. Siapa itu bisa nangkis-nangkis? Buset. Oke, sepertinya Archer Elite lebih kuat, Mr. and Mrs. Oke, nice. Oke, tenang. Tim Archer masih ada yang lain. Ini kita delete aja ya, karena kalah. Oke, ini dia. Siapa namanya? Arquero Pirotecnico Indonesia. Oke, sama Balistero Indonesia. Oke, Balista. Ah, bodo amat lah ya. Oke, ini dia. Wih, pakai armor cuy. Keren. Crossbow. Panahnya udah canggih dikit ya, pakai crossbow. Oke, ini pakai firewalk. Oh, let's go. Pakai tactical gitu ya mainnya. Oke, nice. Let's go semuanya. Maju, Tagentoro. Meledak. Oke, let's go.
Oke, tangkis-tangkis pakai armor ya. Armornya kuat cuy, tapi kalah juga. Ya kalah, Elito kalah cuy. Oke, kita ganti. Sekarang ada Balistero de Pesaro Rapide Indonesia. Oke, apa sih ini? Oke, kita panggilin ya. Nice. Lalu ada Escudor con Espada Indonesia. Oke, ini pakai shield. Oke, istru nggak tahu artinya ya. Tapi ini Espada itu shield ya, kayaknya. Kita bakalan lihat apakah shield ini bisa menahan panah-panah yang akan ditembakkan. Let's go, maju semuanya. Jedar, ada suaranya ya. Tapi tangkis pakai armor. Oke, maju, no, maju semuanya. Let's go. Percuma itu. Aduh, astaga, tamengnya cuy. Ini banyak banget coy, kena panah ya. Oke, lumayan lah. Gila, ini archer elit cuy yang pakai dua tangan. Wow, sungguh kuat dan cepat ya. Oke, keren, keren. Tim pemanah masih unggul nih Renesis, karena dua-duanya pemanah ya. Oke, selanjutnya ada Escudero con Lanza Indonesia. Apa sih artinya? Gak tau dah. Oke, sama Lancero Indonesia. Oke, Lancero tuh lens ya. Apa namanya? Lens ini ada tombak, tombak. Oke, ini. Woi, pelan-pelan cuy. Ini cewek tuh cowok ya? Gak tau. Oke, ini cowok ya, karena prajurit itu sudah pasti cowok ya di zaman masa kerajaan cuy. Oke, let's go, maju semuanya. Pasukan tembak ya, mana mulai mendekat. Apakah bisa mengalahkan para archer? Oke, terjadi kerusuhan cuy. Ayo tusuk, tidak bisa. Sangat kompak sekali ini para archer. Wow, masih dengan Lancero alias tombak-tombakan. Oke, sama Lanzaro de Jabalinas Indonesia. Jabalinas apaan? Jabalinas. Oke, kayaknya Jabalinas itu tombak dilempar. Ya, karena misalnya lihat ininya bawa tombak yang akan dilempar ya. Oke, maju, let's go, lempar. Yeah. Armornya kuat banget ini cuy, buset. Juga panahnya juga cepet ya. Wah, oke, tembak-tembak lagi. Oke, ketahan armor. Ayo Pak Kumis ya, kalah. No, tim archer tak terkalahkan dari tadi coy. OMG. Oke, kita panggil ini shield lainnya cuy. Bawa kelewang cok. Oke, satu bawa kelewang, satu lagi bawa pisau dapur ya. Ya ampun, pisau dapur doang dibawa sih, gimana bapak-bapak. Oke, gini dong, bawa kelewang. Let's go, maju semuanya. Kalahkan pemana. Won, hajar. Kalian pasti menang nih, menang. Kalah juga cuy. Buset dah. Prajurit gagal. Oke, mungkin armornya tipis ya. Oke, di sini ada Escudero con Manza Indonesia. Oke, bawa miss ya, bawa miss. Sama miss juga sih. Oke, tapi missnya ini lebih gede cuy. Oke, ini dia missnya. Oke, cool. Nice, armornya sudah bagus kali ini. Tapi armor ke bawah nggak ada ya. Tidak apa-apa. Let's go, maju. Come on, Majapahit Empire. Mati mulu dari tadi lawan pemana. Gimana sih kalian? Oke, maju semuanya. Gagal coy. Weleh. Semuanya tewas. Pemananya cuman tumbang dua orang doang. Ya ampun, kalian cukup cuy jadi prajurit. Oke, yang shieldnya kita hapus lagi. Oke, kita kembali lagi dengan shield lainnya. Kali ini dia membawa kapak cuy. Oke, ada kapak. Lalu ada Ligero Lancero Indonesia. Oke, ini tombak lagi ya. Oke, tombak-tombakan. Maju. Oke, sama kapak ya. Come on. Duar. Oke, menghindar. Nggak ada bisa mendekat cuy. Oke, let's go. Oh, bisa. Tombak. Ayo, let's go bro. Astaga, kalah lagi. Wailah. Oke, kita mau lihat perang nih cuy. Oke, ini pemanah-pemanah kita delete dulu ya. Kita bakalan lanjut ke unit berikutnya. Oke, ini bawa tameng semua cuy. Oke, sama Defensor Indonesia. Defensor Indonesia fokus shield aja sih kayaknya ini. Alright. Lalu ada Invasor Indonesia. Hah? Invasor berarti invasi. Apakah ini penjajahnya? Ya, coba kita lihat Invasor Indonesia. Oh, muka-muka penjajah sih. Soalnya rambutnya coklat, bukan hitam. Ya, kita itu Indonesia hitam-hitam. Nah, ini kenapa coklat? Ah, kamu berarti penjajah juga. Oke, lalu ada Sakuerror Indonesia. Oke, kayaknya ini pahlawannya. Ah, nggak tahu dah. Pokoknya nggak tahu artinya. Mr. and Mrs. Yang ngaco ya, Mr. Run translate-nya. Oke, ini dia prajurit tanpa armor. Nggak pakai baju juga ya. Let's go. Maju, prong. Majapahit. Wurah. Let's go. Wah,
Rusuh ya. Come on. Ya, wah 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 Wiwo. Oke, pakai tameng coy. Ya. Oke, hati-hati Mas Bro. Oh no. Oke, tersisa satu di atas sini. Wow, tiba-tiba ada yang bangun. Oke, sisa berapa sih? 2 lawan 2. Oke, maju. Terakhir duel 1 lawan 1. Oh enggak, ternyata 3 lawan 1. Ayo prajurit. Woi, oh, tolong aku kejepit. Oke, maju. Oke, ternyata 2 lawan 1, cuy. Alright, berhasil menang cuy, ini gigi banget prajuritnya. Tadi dia lawan banyak loh. Wow. MVP. Dan ini tidak berguna. Wow, Sakuedor Indonesia menang. Keren cuy, kalah gara-gara satu orang nih mereka ya, kasihan. Oke, kita lanjut, ada Kapten Indonesia. Kapten turun tangan, Mr. and Mrs. Alright, kita lihat Kapten sama Guero Bruto Indonesia. Wow, ada kalungnya juga ya. Oke, kita mulai, let's go. Kapten turun tangan cuy, let's go. Ini tim elit yang benar-benar berbahaya. Tuh, rusuh sekali cuy. Kebanyakan kayaknya ini unitnya kita nggak bisa lihat. Ini mereka bertarungnya gimana, udah rata aja anjay. Oke, selanjutnya ada Alaba Dero Indonesia. Apaan sih? Sama Monje. Monje apaan Monje cuy? Oh, Mong ya, biksu kayaknya, nggak tahu sih. Nah ini pokoknya bawa tongkat ya. Ini bawa kapak panjang. Let's go, maju. Cereng, wah menghindar cok. GG juga ya. Wow, merusuh ya. Yang baju kuning merusuh cuy. Oke, let's go. Come on, hati-hati. Oke, menghindar-menghindar. Awas coy, kapten. Alah coy. Oke, pemenangnya Kapten Mr. and Mrs. Tim Kapten, tim merah. Oke, mantap Pujiwo. Oke, selanjutnya ada Hero Indonesia. Hero? Sama Katana Indonesia. Kenapa ada Samurai di Indonesia? Bawa katana cuy. What? Oke, mungkin ini berada di bawah pemerintahan Jepang. Gak tau lah ya pokoknya. Let's go, kita lihat. Maju, let's go. Kayaknya yang menang Hero Indonesia. Oke, come on. Wow, wow, kalah coy, kapten menang anjir. Oke, dibantai habis cuy, buset. Oke, selanjutnya. Malah itu bukan bahasa Spanyol, misalnya. Oke, ada Sunda Indonesia. What? Sunda? Oke, kita spawn. Oke, ini dia Sunda Empire. Oh, Sunda Empire. Oke, Sunda Empire membawa shield gede banget nutupin kepala ya. Oke, Sunda Empire kita panggil cuy, Sunda Empire melawan Banjar Empire. Oh, ada Banjar dari Kalimantan ya, Banjar ya. Oke, kita lihat siapa yang menang, Banjar ataukah Sunda Empire. Let's go. Harusnya sih Sunda Empire, karena Sunda Empire itu menguasai dunia ya. Kalah. Kalah telak. What? Banjar kuat cuy, buset. Udah tameng, armor tebel ya. Wow. Oke, Banjar sangat GG. Oke, kita sudah ke kerajaan-kerajaan Indonesia. Ternyata nggak hanya Majapahit cuy, Sunda Empire kalah. Lalu sekarang ada Banten Indonesia. Oke, Banten Empire coy. Banten Empire membawa Klewang. Wow, oke. Kayaknya ganas nih Banten Empire. Let's go, maju. Hajar cuy. Bentrokan dengan tameng-tameng ya. Wah, kalah coy. What? Oke, pemenangnya Banjar Empire. Oke, let's go. Come on, suku Banjar kuat anjir, buset. Kalah coy ya. Oke, Banten kalah Mr. and Mrs. Lanjut, Jawa. Oke, mana nih Jawa-Jawa? Oke, yang suku Jawa komen di kolom komentar ya. Oke, ini dia tim Jawa. Wih, keren ya, bener-bener tradisional sekali cuy bajunya. Terus nih kepalanya juga. Alright, siapakah yang lebih kuat? Jawa ataukah Banjar? Let's go, maju. Wah, kayaknya Jawa kalah coy. Wah, mohon maaf ya, yang buat ini bukan Mr. One. Oke, let's go. Tenang-tenang, ada perlawanan. Oke, ada perlawanan dari orang-orang Jawa. Menang Jawa cuy. Let's go. Banjar akhirnya kalah Mr. and Mrs. Oh enggak, dibalas oleh orang Banjar. Dan sekarang berapa lawan berapa nih? 3 lawan 2. Oke, ada satu hidup di sini. Let's go. Come on. Oh, biru menang cuy. Jawa menang cuy. Let's go. Oh, masih bangun-bangun ini. Oke, orang Banjar satu lagi tersisa di situ. Oke, ayo Banjar versus Jawa. Wow. Oke, kalah cuy. What? Sisa satu lawan satu. Let's go, tendang. Siapakah yang bakal menang? Duel prajurit terbaik dan pemenangnya adalah Jawa.
Wah, oke. Okay. Kemenangan yang epic, keren-keren. Oke, okay. Jawa menang Mister Ibis lawan Banjar ya. Oke. Okay. Selanjutnya ada dari Nias. Oh, Nias dari Sumatera akhirnya Mister Nisis ya. Oke, okay, kita lihat orang Nias simpel banget, gak ada armor. Cuman pakai helm batok kelapa aja ya Mister Nisis. Oke. Okay. Apakah cukup armornya begini doang? Wah, oke, okay, tapi tombaknya lumayan panjang. Melawan orang Jawa. Let's go, maju. Ayo, semuanya maju-maju. Wah, Jawa menguasai Indonesia. Gampang banget nih man Nias ya. Soalnya Nias gak pakai armor cuy. Ya, kalah. No, gampang banget cuy Nias ya. Oke, selanjutnya Bali. Ini dia orang Bali. Kenapa botak depan? Apa orang Bali tuh begini? Ini enggak sih. Mungkin ya di zaman lalu, zaman kerajaan ini begini. Gak tau sih. Oke, kita lihat. Baru dia bawa katana cuy. Wah, ini aliansi sama Jepang sih kayaknya ya. Oke, maju orang Bali lawan Jawa. Let's go. Wow. Ya kalah kayaknya Bali mah. Wah, gampang banget cok. Buset, Jawa pengalaman ini. Soalnya kerajaan Jawa udah meluas kemana-mana. Kayaknya ini Majapahit Empire deh yang Jawa. Soalnya kuat cuy. Oke, Bali kalah dan sekarang ada Bugis. Bugis. Oke, ini dia tampilan orang Bugis. Ada tameng, armor, helm juga. Oke, keren banget kamu Kisanak. Maju lawan orang Jawa. Let's go. Oke, maju-maju. Oke, agak-agak imbang cuy. Enggak sih. Ya, elah. Kalah cuy. Ya ampun. Cuman Banjar yang bisa memberikan perlawanan untuk Jawa. Alright, kita kembali lagi ke Sumatera. Ada Melayu di sini. Oke, okay. Woi, keren cuy. Armor orang Melayu. Oke. Okay. Emang armor orang Melayu begini. Ada kuning-kuningnya gitu cuy. Oke, okay, let's go. Maju lawan Jawa. Oke. Okay. Wah imbang cuy. Alright, ini baru seru ya. Oke, salah satu suku terbesar Jawa sama Melayu cuy. Wah, tapi Jawa kuat. Melayu kalah Mister Ibis. Tumbang cuy. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Selanjutnya ada Batak Empire. Wah, oke, ini dia orang Batak cuy. Kita ke Medan ya. Mister orang Batak. Oke. Ini kenapa lagi tangannya? Hey, kenapa tembus tameng? Hello. Oke. Okay. Wih, keren sih armor Batak ya. Kayak ada pelindung betis. Keren, keren, keren. Oke, okay, kita lihat. Tapi kayaknya tetap kalah sih lawan Jawa. Let's go. Maju. Tapi nggak boleh pesimis, Mister One. Wow, Batak menang. Let's go. Oke. Okay. Gampang banget. What? Oke, okay, ternyata orang Batak tidak mudah dikalahkan, cuy. Oke, okay, keren. Oke, okay, selanjutnya lawan Dayak. Kita lanjut, ini dia orang Dayak. Waduh, serem ya, sangar, cuy. Oke, okay, apakah Batak bisa menang? Let's go. Maju. Wah, kayaknya Dayak bisa menang sih. Oke, okay, let's go. Wah, Dayak ada kekuatan marah-marah. Wah. Wah, oke, okay. Dayak menang cuy. Wah, makin kuat ternyata ya kerajaannya. Oke, okay, keren-keren. Oke, okay, selanjutnya di sini ada Hayam Wuruk. Mari kita lihat Hayam Wuruk solo versus Dayak. Apakah bisa? Enggak tahu sih. Oke, okay, kita lihat kekuatan Hayam Wuruk. Let's go, maju. Wah, semua hati. Gak bisa ternyata satu lawan pasukan ya. Hayam Wuruknya kita perbanyak juga cuy. 20 lawan 20. Oke, ini dia 20 Hayam Wuruk. Let's go. Melawan orang Dayak. Oke, wah, mantap. Wih, apaan tuh cuy. Wah, orang Dayak lari ketakutan lawan Hayam Wuruk. Let's go. Banyak banget ini Hayam Wuruknya. Buset. Oke, let's go. Maju. Weh, itu kenapa cuy? Terpental ya. Oke, melawan lagi sini. Oke, orang Dayak yang langsung kalah cuy. Ayam Wuruk menang. Cuman dua orang yang tumbang Ayam Wuruknya. Wow. Ada Sensei Indonesia. Oke, Sensei ini berarti guru ya. Sepuh, sepuh. Oke, sepuhnya dari Indonesia melawan Ayam Wuruk. Oke, let's go. Ayo, sepuh, sepuh, puh, sepuh. Waduh, sepuh kita lari ketakutan. Tidak, Ayam Wuruk terlalu kuat. Gak mungkin dikalahin sih. Wah. Oke, udah pasti menang sih. Gawat, sisa 1, oh 2, dikejar-kejar. Hati-hati cuy. No. Oke, okay. Ini kayaknya Hayam Wuruk mengenai temennya sendiri cuy. Makanya temennya kalah gitu, ada yang tewas.
Oke, okay, sisa satu. Alright, tuh kan mereka saling mengenai temennya. Ada yang jatuh tumbang nih, dia meninggal itu. Tuh kan dua coy, tewas. Oke, okay, ini kayaknya taktik yang cerdik dari Sensei Indonesia. Tuh, satu persatu, dua, tiga, empat, banyak cuy hayam buruk yang tewas. Wow. Oke, okay, menghindar lagi. Meninggal cuy. Wow, Sensei sangat cerdik. What? Hati-hati itu batas map. Ya elah, dia keluar map. Oke, okay, banyak yang terkecoh oleh Sensei Indonesia. Oke, okay, lumayan ya Sensei ya. Oke, okay, dan terakhir ada Emperador Indonesia. Emperador tuh Kaisar. Kaisar mana lagi ini cuy? Oke, okay, kita bakalan duel Hayam Wuruk lawan Kaisar dari entah mana, gak tahu ya. Oke, okay, Hayam Wuruk itu rajanya Majapahit. Oke, okay, Raja Majapahit lawan Kaisar. Oke, okay, cocok ya. Sesama raja cuy. Oke, okay, mulai. Let's go. Oke, 2-1-1. Wah! Oh, belum. Belum mati Mister Kira. Hayam Wuruk bakalan kalah, cuy. Oke, let's go. Wow, berhasil ditebas. Yeah, mantap. Raja dari Kerajaan Majapahit GG Gaming. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share, and subscribe. Next, kita bikin pertarungan apa lagi di tabs? Request aja di kolom komentar. Oke, okay, see you in the next video. Bye-bye.